Channel. Yeay. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, di video kali ini aku mau review salah satu makanan yang sehat yang mungkin saat ini udah susah banget untuk ditemui. Teman-teman bisa lihat ini apa? Ini adalah kentang hitam. Tuh, penampakannya seperti ini ya. Sebelum lanjut ke videonya, aku minta tolong untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku ini, jika dirasa channel ini bermanfaat, tolong subscribe ya guys, oke? Okay? Okay, next kita lanjut ke videonya. Jangan lupa ditonton sampai habis ya, jangan di skip-skip. Okay, kita mulai reviewnya ya guys. Dari segi bentuknya, kentang hitam ini ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan kentang pada umumnya, yang kentang yang sayur yang biasa dimasak itu ya, ukurannya lebih kecil. Ini segini, tapi ada lagi yang lebih kecil lagi, yang segini ya perbandingannya. Dan ada lagi yang lebih kecilnya lagi, adiknya ini, cuman tadi kayaknya udah dimakan. Dan terus kemudian ini kulitnya, kalau kulitnya itu si kentang hitam ini menurut aku kulitnya lebih tipis daripada kulit kentang sayur yang biasa kita olah itu ya. Jadi kalau misalnya makan ini harus benar-benar sabar, nggak terburu-buru ya. Jadi ini harus dikupas pelan-pelan. Dan lagi ini harus siap kotor ya. Ini udah cuci tangan. Tapi harus siap kotornya karena apa? Ini kan hitam ya. Itu biasanya tuh nempel di kuku-kuku gini kalau misalnya udah selesai. Tuh, bismillah, ini tadi udah sebagian aku kupas. Tuh. Ini direbus dan seperti ini warnanya. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Rasanya kalau dibandingkan sama yang kentang biasa beda. Aku tuh inget ya, terakhir makan ginian kalau nggak salah sih waktu SMA. Terus tapi SMA itu aku udah jarang banget sih. Cuman sering-seringnya itu waktu SD. SD itu jadi di yang jual itu diplastikin kecil-kecil gitu ya. Seplastik itu mungkin isinya 3 atau 4. Kalau misalnya yang kecil-kecil yang sekelereng-kelereng gitu bisa 5-6 gitu. Harganya masih nyampe 500 rupiah waktu SD itu. Dan dulu tuh sering banget beli. Cuma sekarang tuh udah langka banget. Ini tadi dapetnya aku tuh di pasar tradisional. Dan itu gak sengaja, karena gak semua pasar tradisional yang aku datengin juga ada si kentang hitam ini. Makan ini tuh berasa kayak nostalgia banget guys, karena terakhir makan ini tuh waktu masih sekolah. Dan sekarang keberadaannya itu langka. Tadi tuh aku beli di pasar tradisional itu seperempatnya itu 5.000. 5.000. Ini tadi kayaknya sih seperempat lebih, soalnya aku beli aku sama ibuku sendiri-sendiri tadi. Terus kalau misalnya makan ini kan rasanya kan beda sama yang kentang biasanya ya. Ini tuh agak ada asin-asinnya, agak gurih, gurih-gurihnya gimana gitu ya. Khas banget lah. Tapi kalau misalnya pas teman-teman makan ini terus kemudian nemuin yang pahit ya, kan kadang ada tuh yang pahit gitu, itu nggak usah dilanjutin makannya. Apa, dibuang aja yang pahit itu, terus makan lagi yang lain ya. Kentang hitam ini mengandung karbohidrat dan juga serat, yang dimana karbohidrat itu kan sebagai sumber energi ya, sedangkan serat itu bisa membantu untuk memperlancar pencernaan kita. Ini tuh bisa dijadikan salah satu alternatif kita yang lagi diet itu sebagai salah satu pengganti nasi ya, karena kan ini mengandung karbo juga. Ini tuh termasuk jenis umbi-umbian lah ya. Okay, guys, jadi segini dulu ya video review singkat aku tentang kentang hitam ini. Sebelum aku tutup, aku pingin minta tolong ke teman-teman yang nonton video ini untuk sharing di kolom komentar. Ada nggak sih
kentang hitam ini di tempat teman-teman. Terus kalau misalnya dulu pernah ada memori dengan kentang hitam ini, ceritain dong, karena aku berasa kayak nostalgia banget makan ini. Karena jujur aja, aku ingat kenapa dulu waktu SD sering banget berburu si kentang hitam ini. Dulu tuh, ya, aduh, dulu tuh kan harganya murah ya, masih murah banget. Dan beli kentang hitam itu hampir tiap hari, karena kan, ya karena ini ada karbonya, jadi bisa kenyang, bisa irit lah ya, sedikit irit untuk bisa memadamkan kelaparan di perut. Aku pengen tahu teman-teman ada cerita juga nggak tentang si kentang hitam ini ya. Semoga dengan kita berbagi informasi, kita bisa lebih akrab ya. Baiklah, terima kasih. Semoga video singkat ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada kritik dan saran, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. See you, bye-bye, see you next video. Assalamualaikum.